Pemirsa, pegawai SPBU Sungai Puar Kecamatan Mersa menggelar aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja tersebut dilakukan pekerja untuk menuntut kenaikan upah. Pegawai SPBU Sungai Puar Kecamatan Mersa menggelar aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja ini dilakukan karyawan SPBU lantaran menuntut pihak perusahaan agar menaikkan upah mereka. Mamat, salah seorang pegawai SPBU yang mogok kerja saat dikonfirmasi mengatakan, tuntutan yang membuat seluruh pegawai SPBU mogok agar pihak SPBU menaikkan gaji. Sebab menurut Mamat, gaji yang saat ini diterima tidak mengalami kenaikan semenjak tahun 2008. Dikatakan Mamat, gaji yang mereka terima saat ini tidak sesuai, yakni Rp700.000. Untuk gaji yang berapa ratus itu dari awal kerja sampai lah sekarang. Emang tidak ada ibaratnya itu kenaikan? Tidak ada kenaikan. Emang tidak ada kenaikan, Yan? Ya, yang ada itu, yang tahu kami, yang maksudnya 725 itu katanya gaji tumbuhan kami, gaji pokok kami. Mm-hmm. Jangan makan, jangan yang transportasi dan makan. Nah, itulah bang yang disebutkan sama anu kami kan, pengurus kami lah di sini ya. Kalau gaji lebih dari itu tidak pernah kami nikmati yang namanya gaji lebih dari 1 juta per bulan tidak ada. Berarti yang paling banyaknya berapa bang? Yang paling banyak tergantung minyak masuk, kalau minyak lancar masuk, gaji kami bertambah dan juga penjualan kami banyak. Dari situlah kami yang saat ini dapat menikmati gaji itu lebih dari mungkin 1 juta, lebih 1.200.000 lah paling tinggi kami. Joni Firdaus, JEK TV melaporkan.